Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, syukur alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu kembali di channel Doa 69. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan kami semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman, kucing merupakan salah satu hewan yang menjadi istimewa dalam Islam. Hal ini disebabkan kucing merupakan hewan peliharaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat disayang. Ketika didekati kucing, sebagian orang memilih untuk mengusir mereka. Padahal bisa jadi didekati kucing merupakan salah satu pertanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kucing adalah binatang peliharaan yang sering ditemukan berkeliaran di banyak tempat, baik itu di warung, di pasar maupun perumahan atau perkantoran. Seringkali mereka berkeliaran untuk mencari makanan, untuk menghilangkan rasa lapar di perut. Mereka meski terkenal sebagai hewan kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali orang yang seringkali merasa enggan ketika didekati kucing, terutama jika kucing tersebut adalah kucing jalanan yang kotor atau berpenyakit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kucing itu tidaklah najis. Sesungguhnya kucing merupakan hewan yang sering kita jumpai di beberapa di sekeliling kita. Hadis riwayat Abu Dawud. Beberapa di antaranya, bila didatangi atau didekati kucing, mungkin ada yang memberikan makanan. Namun sebagian lagi mengusir kucing karena dianggap mengganggu. Jika mengalami kondisi ini, jangan tergesa-gesa mengusir hewan kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Berpikirlah sejenak, kenapa Anda bisa didatangi kucing? Padahal didekati kucing bisa jadi sebuah pertanda baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, apa saja pertanda dari Allah jika didekati kucing? Pertanda pertama adalah kedatangan kucing dapat menjadi tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita bahwa rezeki yang kita dapatkan tidak sepenuhnya hak kita. Ada hak orang lain yang wajib kita keluarkan dari rezeki kita, baik itu zakat fitrah, zakat harta. Jika tidak mengeluarkan zakat penghasilan atau zakat harta, maka kamu belum sepenuhnya menjalankan aturan syariat Islam. Ketika kucing mendatangimu, mereka mengingatkanmu bahwa ada hak yang belum kamu bagikan pada makhluk lain seperti kucing. Maka tidak ada salahnya ketika kita tiba-tiba didekati kucing, maka berilah kucing tersebut sedikit makanan agar kamu dapat berbagi rezeki dengan mereka. Artinya, dalam makanan yang disantap ternyata ada rezeki untuk kucing yang harus kita berikan. Ketika kamu didatangi kucing, Allah ingin melipat gandakan kebaikanmu. Jika kamu memilih untuk memberi makan kucing tersebut, tandanya Allah siap untuk melipat pahala kebaikanmu.
Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya Allah akan melibatkan satu kebaikan dengan 10 kali lipat kebaikan lainnya. Memberi makan kucing termasuk sedekah, meski hewan kesayangan Nabi ini tidak bisa membalas kebaikan Anda, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan ganjaran kebaikan lebih jika kita berbuat baik kepada manusia. Seseorang kerap menginginkan adanya balasan dari orang lain. Namun tidak demikian jika manusia berbuat baik kepada kucing. Hewan ini tentu tidak bisa membalas apa yang sudah diberikan terhadap kucing. Pertanda yang ketiga adalah seringkali orang menolak untuk membaikan makanan yang mereka miliki. Ketika didatangi kucing, seringkali orang menolak untuk membagikan makanan yang mereka miliki. Ketika didatangi kucing yang kelaparan, tolakan tersebut dapat menjadi tanda bahwa kamu menolak rezeki baru dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi Allah ingin mengganti rezeki yang kamu berikan pada kucing menjadi rezeki yang jauh lebih besar, berkali-kali lipat. Jadi, apabila ada kucing liar yang hanya sekedar ingin berteduh di rumah atau meminta sedikit makanan, maka lakukanlah yang terbaik. Rezeki itu luas, bukan hanya tentang sekedar uang, tetapi meliputi seluruh kehidupan. Namun, apabila Anda menolaknya, bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menarik kembali atau menundanya lebih dulu rezeki yang akan didapatkan. Walau alam, semoga informasi video ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Sahabatku yang beriman, mudah-mudahan kita semuanya bisa selalu berbuat baik kepada siapapun, walaupun itu kepada hewan sekalipun, yaitu berupa kucing. Karena rezeki Allah itu luas. Insya Allah, ketika kita sering berbuat baik, walaupun kepada seekor kucing, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tidur. Allah akan melipat gandakan rezeki yang sudah kita keluarkan. Selalu berhusnudzon kepada siapapun, karena kebaikan sekecil zarah pun, insya Allah, Allah akan melipat gandakan. Allah akan memberi balasan yang berlipat ganda. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dulu sahabat doa 69, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.